Halo semuanya, balik lagi sama gue Rifki. Jadi pada video kali ini gue bakal bermain game Animus Standalone ya guys. Dimana ini tuh game tentang RPG, bukan tentang RPG sih, tentang petualangan ya, melawan monster-monster gitu guys. Tipe game ini ya RPG guys. Jadi ini gue baru download tadi ya. Ini tuh gue masih pakai game bajakan ya, kayak download di Android Palace, pokoknya itu deh, pokoknya RFDL, RexDL dan sebagainya guys. Oke langsung aja ini gua ke new game ya. Untuk buat kalian yang mau download, jadi nanti bisa gua kasih linknya di deskripsi ya, beserta cara installnya. Nanti gue buatin videonya buat yang gak ngerti guys. Ini kayaknya cerita story ya, maksudnya in her conceit, game Mune ini story from the heavens to claim what she so desired. Indomitable power shone from mortal desperation. Alas, the deceit was soon realized as Kerr would have his way. Havoc consigned to usurp the realm, as memories, corrupt and shattered, were strewn throughout existence. The few who survived took up arms to reclaim humanity. Countless possibilities had been, while hope rose and fell, yet all were beaten into the dust, bringing an end to the age ini of champions. BTW game-game kayak ini mirip film Game of Thrones ya guys. Buat kalian yang udah nonton mungkin kalian paham. Yet, there is one left wandering the lands in torturous pilgrimage to escape this prison. Or end it. Nah, mungkin ini ya prajurit yang bakal kita mainin guys. Tentang peperangan ya, melawan prajurit mayat hidup. Wah, kecilin dulu budak anjir gua. Oke, jadi ini kita udah masuk ke gameplaynya guys. Kita suruh jalan ke sana. Monster mayat hidup guys. Kasian anjir itu monsternya gak bisa mukul cok. Oh ini ada kombonya guys ya. Coba kita coba guys. Tewas semua guys. Untuk konsolnya ini kayak nggak tetap gitu ya, maksudnya nggak diem di tempat gitu guys. Wih, ada Tigreal anjir. Nanti gue yang dulu ini guys, yang masih pakai pedang ya. Kalau yang sekarang udah pakai palu guys. Ini gue bakal lawan dia dah. Oke,
Woi. Kita harus lihat pergerakannya guys. Buat ngindar ya. Woi. Dia ternyata gitu guys. Wih, anjir. Dia cepet banget, cok. Sial, gue lupa terus, cok, skillnya. Jalan kena terus gue cowok jadi ngamuk gue nih anjir. Push kau jalan bikin darah gue dikit ya. Oke. Oh, ini kita hancurin juga, guys. Ternyata. Istrinya. Udah komplit ya, guys. Ternyata ini mainnya kayak gini, guys. Upgrade ini ya ternyata apa weapon guys. Ini kayak lapu-lapu cok. Oh, ternyata ini bisa ganti-ganti ya. Ini pedangnya siapa ya, si Hanzo guys. Wah ini sih kayak assassin. Gue pengen pakai ini guys. Untuk attack sih dia kecil ya guys. Cuman kalau yang dual ini kritikal ini ya, kritikal. Ternyata ini monster yang bakal kita lawan ya. Oke, kita lanjut ya guys ya. Ini makin kesini makin seru ya. Tentunya ini cerita-cerita ini juga. Anjir nih gua kayak lapu-lapu bener cok. Majulah sini cok. Anjir, kan itu bisa skill kan? Wait. Anjir, gila tuh. Oke okay guys, mungkin segitu aja guys ya video dari gua. Thank you udah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya guys untuk memberitahu video terbaru gua. Oke okay guys, thank you.